Bak adu banteng, dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Sultan Serdang Pasar 9, Kabupaten Deli Serdang. Akibat kecelakaan ini, satu pengendara tewas, sedang satu pengendara lain patah tulang. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sultan Serdang Pasar 9, Desa Butu Bedimar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Senin siang. Dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan menyebabkan salah satu pengendaranya tewas di tempat karena mengalami luka berat di bagian kepala dan satu pengendara lain patah tulang. Kecelakaan maut bermula saat sepeda motor bebek melaju melawan arah saat melintas di jalan tersebut. Di waktu bersamaan datang sepeda motor lain dengan kecepatan tinggi dari arah Batangkus menuju Simpang Kayu Besar. Kedua pengendara ini diduga terkejut tak bisa mengendalikan sepeda motornya. Tabrakan adu banteng pun terjadi, hingga kedua pengendara terpental sejauh 15 meter. Kronologinya tadi, informasi yang ada dari warga-warga sekitar, informasi kecelakaan ini, kecelakaan lawan arah. Kan gitu. Satu dari Simpang 4 Kayu Besar mau ke arah Kuala Namu, naik kereta, dan yang satu lagi korban meninggal, lawan arah dari sebelah sini. Jadi kecelakaannya seperti ini. Nah, gitu dia. Jadi, untuk korban sendiri, Pak? Untuk korban yang informasi kita dapat, yang lawan arah meninggal dunia. Dan saat ini dibawa korban yang meninggal dunia ke Rumah Sakit Umum Pakam dengan ambulan desa. Terus yang satu lagi, yang kecelakaan seperti ada kayaknya tadi terkilir atau patah, dibawa ke Dukun Patah. Pengendara yang tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam, sedang pengendara lain yang mengalami patah tulang langsung dibawa ke pengobatan alternatif. Kecelakaan maut ini sempat mengundang rasa penasaran warga sehingga mereka mendatangi dan berkerumun di lokasi kejadian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.